Baik, selamat siang Sobat NK Akademi Webinar. Ketemu lagi di acara NK Akademi Webinar kali ini yang sudah ke-8. Kali ini kita akan membawakan tema Lesson Learned from Geothermal Exploration in Morelabo yang akan dibawakan oleh Insinyur Novi Ganevianto, Nipal Geothermal Tech. Beliau adalah Vice President of Exploration and Subsurface Supreme Energy. Dan seperti biasa, host kita, Dr. Eng Yunus Daud, MSc, beliau adalah ketua dari program magister geothermal eksplorasi di Universitas Indonesia dan founder dari Newcrest Geotechnology. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV singkat dari host kita, Dr. Yunus Daud. Ya, beliau Ketua GRC UI sejak tahun 2018 sampai saat ini. Beliau juga Ketua Program Eksplorasi. Ini ada program Magister di UI tahun 2012 sampai saat ini. Beliau juga founder Nivest Geoteknologi dan termasuk ke dalam tim expert di Direktorat Panas Bumi Kementerian SDM dari 2006 sampai saat ini. Background education beliau adalah doktor di terkait dengan geothermal exploration di Kyushu, Kyudai, tahun 98 sampai 2002, dan postgraduate diploma di Geothermal Institute di Iceland tahun 95. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan serahkan kepada host kita, Dr. Yunus Daud. Selamat siang, Pak Yunus. Selamat siang, Mas Surya. Terima kasih alhamdulillah atas waktunya. Ya. Akan. Baik, mohon ditampilkan Mas Surya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat NK Academy. Jumpa lagi dengan Yunus Daud siang hari ini. Mudah-mudahan sahabat NK Academy semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terutama saya sangat bersyukur ini ada Pak Novi Ganevianto yang sudah berkenan untuk hadir di acara NK Academy Webinar yang ke-8 ini. Beliau insya Allah nanti akan sharing tentang pengalaman beliau, expertise beliau yang cukup banyak, mobil khusus kaitannya dengan Muara Laboh nanti. Baik, mohon Mas Surya bisa menampilkan slide-nya. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang Muara Laboh. Kita akan membahas tentang proses eksplorasi yang ada di Muara Laboh dan juga pengembangannya. Namun sebelum ke sana, saya ingin membacakan terlebih dahulu mengintroduce kepada sahabat NK Academy semuanya. Next please. Bahwa NK Academy merupakan Center of Excellence bidang geothermal yang berdiri di bawah PT Newcrest Geotechnology yang menyelenggarakan training courses, webinars, e-learning, juga corporate in-house courses dengan tujuan improving knowledge and skills in geothermal resources and technology. Jadi ini satu bentuk kontribusi dari PT Newcrest Geotechnology di bidang capacity building, bidang geothermal, khususnya untuk negeri kita Indonesia. NK Academy diselenggarakan kemudian dideliver khususnya oleh NK Professional Associates. Jadi para expert yang bergabung di NK Academy ini yang akan mendeliver pengetahuannya, pengalamannya ya kepada audiens semua, kepada publik untuk bidang geothermal ini. Dan quality of all courses and research dievaluasi oleh NK Academy Board. Sehingga mudah-mudahan quality daripada
hasil-hasil kursus maupun research pendidikan ini pun juga terjamin. NQ Academy memberikan fasilitas research, juga supervision untuk undergraduate dan postgraduate students, baik S2 maupun S3, dalam menyelenggarakan, dalam mengerjakan tesis maupun disertasi. Ini yang saya kira concern kami yang lain. Next please. Ya, dan NQ Academy punya beberapa program. Yang pertama adalah program NQ Academy untuk internal NQuest Geotechnology. Ada dua program yang penting di sini adalah NQ Scholarship Awards yang diberikan kepada karyawan NQuest Geotechnology. Juga ada NQ Training and Workshop. Ini diberikan dalam kerangka untuk memberikan capacity building kepada karyawan PT NQ. Juga ada NQ Academy Program for External Human Resources Development. Jadi ada NQ Academy Webinar, ini yang kita selenggarakan setiap bulan. Kemudian Professional Training Courses, juga In-House Training Services, dan Students Internship and Research. Jadi ini semua gambaran singkat tentang NQ Academy. Ya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari sahabat NQ Academy, semuanya publik, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berkarya, berkontribusi untuk bangsa, khususnya di bidang geothermal. Next please. Baik, saya tidak ingin berpanjang kalam. Bahagia rasanya pada siang hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat terhormat di mata kami ya. Saya sangat senang pada Bapak Insinyur Novi Ganevianto di Pelceu Thermtech. Saya ingin menyambut beliau. Selamat datang Pak Novi di NQ Academy Webinar yang ke-8. Next please Pak Surya. Iya. Sebelum beliau kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Yang pertama adalah beliau Vice President Exploration and Subsurface Engineering Supreme Energy tahun 2015 sampai sekarang. Ya, kemudian juga beliau pernah menduduki sebagai Country Manager Thermochem Indonesia, lalu juga Geoscience Manager di Mighty River Power di New Zealand, kemudian Subsurface Manager di Star Energy Indonesia tahun 2010, lalu juga Geoscience Manager di Chevron 2004 sampai 2010, dan sebelumnya juga sempat di Environment and External Affairs Manager di Unocal Geothermal of Indonesia Limited, juga Advanced Geothermal, Advanced Exploration Geologist di Unocal Geothermal of Indonesia, juga Development Geologist di Unocal Geothermal of Indonesia, dan Well Site Geologist di tempat yang sama di Unocal tahun 90 sampai 94. Background pendidikan beliau, beliau mendalami geothermal di Postgraduate Diploma in Geothermal Exploration Technology di Geothermal Institute, the University of Auckland, New Zealand, tahun 1993. Jadi 2 tahun sebelum saya ke New Zealand, beliau sudah duluan. Jadi beliau senior saya di New Zealand. Juga Bachelor in Geology dari Institut Teknologi Bandung, tahun 1990. Jadi pengalaman beliau luar biasa ya di bidang geothermal. Karena itu insya Allah kita tepat mengundang beliau pada hari ini untuk membahas exploration di Muara Labuh, lesson learned. Next please, Mas Surya. Ya, jadi ini tema yang, sudah habis ya. Tema yang sangat menarik. Jadi kita ingin mengambil lesson learned from geothermal exploration in Muara Labuh.
sebagaimana yang sahabat NQ Academy ketahui bahwa Muara Laboh merupakan lapangan geothermal besar di Sumatera, ya. Ini yang dirintis waktu itu oleh Pak Supramu, ya, Supramu Santosa. Ini luar biasa, struggle-nya luar biasa. Beliau pernah diundang juga dulu waktu di International Workshop on Technology and Business, ya, di UI waktu itu. Kebetulan saya sebagai moderator juga. Nah, ini menarik, ya. Jadi beliau struggle di dalam mengembangkan eksplorasi di Muara Laboh, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan. Dan saya tidak ingin berpanjang lebar tentang Muara Laboh karena ada pakarnya di sini, ya, ada Pak Insinyur Novi Ganivianto di Pelgil Thermtech. Beliau seorang Vice President of Exploration and Subsurface di Supreme Energy, sehingga beliau lah yang hari ini sangat berhak untuk menjelaskan Muara Laboh, baik dari exploration-nya maupun nanti di pengembangannya. Saya kira demikian. Silakan Pak Novi Ganivianto, waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya kepada Bapak, ya. Mungkin kurang lebih 45 menit, ya. Lebih kurangnya silakan, enggak apa-apa. Monggo, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih teman saya ini, Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, sahabat-sahabat NQ Academy. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yunus untuk kesempatan yang diberikan buat saya, dan selamat saya ucapkan atas sustainability dari NQ ini. Sudah 10 tahun saya lihat, that's very good. Significant contribution to the country, this is really, really much appreciated. Especially in terutama di bidang di sektor pengembangan panas bumi di Indonesia. Baik, tanpa berpanjang lebar, bagaimana suara saya udah ini kedengaran baik suaranya buat semua? Bagus, Pak Novi, bagus suaranya. Baik, oke, terima kasih. Saya langsung saja share screen, ya. Silakan, Pak Novi. Bentar, ya. Yang mana tadi, Pak? Kayaknya itu dia. Oke. Iya. Ini juga ini. Oke, bagaimana bisa bisa kelihatan, ya? Sudah, Pak Novi, mungkin di oke. Oke, baik. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman, terutama dalam partisipasi saya dan teman-teman. Saya lihat ada beberapa teman-teman dari Supreme juga hadir di sini di dalam pengembangan, terutama ya panas bumi di Muara Laboh di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ya. Tadi Pak Yunus sudah menyinggung sebentar bahwa struggle memang perusahaan ini awalnya, tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu semua, dan dalam kesempatan ini saya akan coba memberikan pengalaman kami, pendekatan-pendekatan yang kami lakukan di dalam pelaksanaan pengembangan panas bumi di Muara Laboh tersebut. Jadi pada waktu saya menerima TOR ini, ada tertulis langkah-langkah strategis yang dilakukan Supreme dalam pengembangan geothermal di Muara Laboh. Jadi saya akan, karena fokus daripada seminar adalah resource, jadi saya fokus bagaimana strategic question yang terkait dengan resource dan strategic decision yang kita buat untuk melaksanakan pengembangan panas bumi di Muara Laboh tersebut. Baik,
Langsung saja, tadi sudah dikatakan bahwa lapangan panas bumi berada di Sumatera Barat, ya sekitar 135 km dari Padang, itu 4-5 jam perjalanan ke sana. Pemandangannya bagus, itu kita lewat danau yang di atas, danau di bawah, itu bagus sekali. Concession areanya cukup luas pada waktu itu. Sekarang kita sedang mengusahakan untuk relinquish sebagian dari concession itu karena ada beberapa tempat yang tidak prospektif. Itu berada pada elevasi yang bervariasi dari 450 sampai 2000 meter. Kemudian seperti umumnya lokasi panas bumi di Indonesia ya, terutama yang di high terrain environment itu biasanya di-characterize atau di dengan kehadiran adanya fumaroles, mudpools dan hot springs. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Yunus bahwa struggle sebetulnya awalnya itu ketika mining right diberikan kepada Supreme Energy itu terjadi sekitar tahun 2010 dan membutuhkan waktu 9 tahun sampai kita mengenerate first electricity. Jadi 85 MW power plant itu baru beroperasi sejak November tahun 2019. Jadi butuh 9 tahun untuk dari first IUP atau mining right di grant oleh pemerintah Indonesia sampai kita memproduce electricity. Rekan-rekan bisa baca di situ berapa aktivitas-aktivitas per tahun yang dilakukan Supreme sampai mengenerate electricity. Baik, lebih Pak Novi. Ya. Punten, mohon maaf, bisa di slideshow nggak Pak ya, biar lebih ini gambarnya lebih besar. Biar paling besar. Oke, saya coba ya. Paling kanan Pak, kanan bawah itu pojok kanan tuh. Pojok kanan itu ya. Nah, ya itu. Iya. Nah, okay. Thank you, Pak. Okay, good. Ya, lebih dekat mengenai resource. Ya, saya memahami kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh kawan-kawan itu, tapi saya memang tidak mengikuti dinamika pengambilan keputusan atau dinamika yang terjadi pada waktu eksplorasi karena kebetulan saya bergabung dengan Supreme di tahun 2015. Tapi saya sangat memahami dan saya mengapresiasi langkah kegiatan eksplorasi yang dilakukan sebelumnya itu. Jadi ini sebagai gambaran bahwa seperti umumnya lapangan panas bumi di Sumatera itu biasanya berada pada Great Sumatra Fault ya, semua tahu bahwa disitulah tempat rekahan di mana banyak aktivitas magmatik berada dan seperti umumnya juga lapangan panas bumi di Sumatera dan Indonesia secara umum bahwa ada ditandai dengan kehadiran mata air panas, kemudian fumarole, dan dari semua itu biasanya jarang kita temukan sebuah mata air panas yang chloride spring ya di lapangan panas bumi di Indonesia karena terrain tadi, karena elevasi yang tinggi tadi. Nah inilah along the Great Sumatra Fault kita bisa menemukan beberapa thermal manifestasi berdasarkan data-data itu kemudian kita melakukan survei geophysics atau resistivity, kita melakukan kita membuat ada 138 station along the Great Sumatra Fault dan juga mengcover fumarole yang diketemukan di sana. Kemudian dari hasil dari survei GNG tadi, MT resistivity dan survei thermal manifestation itu kita membuat sebuah conceptual model. Rekan-rekan tentunya terbiasa dengan itu dan sebagai simplified dari conceptual model itu saya tampilkan di sini. Jadi berdasarkan dari analisa data-data yang kami kumpulkan, kita membuat exploration strategi, kita fokuskan exploration itu di daerah di sekitar hidung mancung fumarole. Itu yang menjadi target utama kita pada waktu itu.
Kemudian tadi yang saya katakan ada satu chloride spring di utara itu menjadi representasi di mana adanya outflow daripada sebuah sistem panas bumi ini. Jadi inilah menjadi target utama kita di dalam bagaimana kita membuktikan resource capacity di lapangan panas bumi Marulebo tersebut. Jadi eksplorasi itu kita lakukan dengan pemboran 6 sumur, semuanya big hole, dan semuanya sumur yang dalam, sampai kedalaman 3.000 meter. Dari hasil pemboran 6 sumur itu, dan kemudian berdasarkan analisa-analisa numerical model dan conceptual model, itu kemudian kita bisa memprove, kita confirm bahwa kapasiti di Muara Labu itu adalah sekitar 60 MW berdasarkan numerical model dan volumetric assessment. Itu dengan asumsi, pada waktu itu kita asumsi bahwa power plant-nya adalah single flash, dan temperatur yang kita temukan di lapangan panas bumi itu bervariasi antara 215 sampai 300 derajat Celsius. Kemudian dari production sumur, yang ada satu sumur yang bisa produktif itu, kita tahu bahwa produce fluidnya itu cukup friendly untuk carbon steel, itu NCG-nya sangat rendah dengan pH yang netral. Jadi itu pada waktu tahun 2014, tahun 2015, kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil eksplorasi. Nah, di sini sekarang inilah yang terkait dengan strategi yang ditanyakan oleh rekan dari sahabat-sahabat NQ tadi. Apa langkah-langkah strategis kita? Kalau saya in particular, apa langkah-langkah strategis yang kita ambil setelah kita tahu resource setelah hasil dari eksplorasi? Jadi ini adalah keputusan penting. Pada poin ini adalah keputusan penting. Kita tahu walaupun berdasarkan heat in place calculation itu ada 60 MW, tapi di sini keputusan pentingnya adalah seberapa besar kita akan develop lapangan ini. Ini karena komitmen ini penting. Kita harus bicara dengan bankers, kita harus bicara dengan PLN, keekonomian, itu semua tergantung di sini. Nah, inilah strategic question-nya. Nah, lantas apa strategic approach atau strategic decision yang kita buat untuk menjawab atau mengaddress the most important decision yang akan kita buat di sini. Karena kalau kita overdevelop juga nantinya investmentnya terlalu banyak, tetapi kemudian resource-nya tidak cukup. Kalau kita underdevelop, keekonomiannya juga tidak terlalu bagus. Jadi disinilah the key decision point itu. Nah, itu tadi saya bilang, what size of a development? Nah, itu tadi, apakah kita mau maximum development, apakah kita mau conservative development? Nah, itu key strategic question. Maximum development itu bisa jadi kita develop sebesar-besarnya, tetapi resource itu ternyata tidak punya waktu yang lama, sehingga dalam jangka waktu katakanlah 10 tahun kita harus di-rating, ya. Tetapi di situ kalau kita ingin develop maksimum, kita sudah bisa capture the upside. Nah, dengan tentunya ada reward, ada risk, ya. Kalau kita mau ambil konservatif bisa juga kita bilang, ya ini katakanlah resource-nya 60, kita develop saja 40, kita sudah aman itu kan. Ya, tetapi kita akan kehilangan opportunity sehingga keekonomiannya tentunya tidak baik juga. Jadi di sinilah ke pertanyaan-pertanyaan penting itu dan harus dijawab dengan strategic decision. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan karena ini adalah resource based decision, ya kita harus lihat development plan-nya yang optimum seperti apa. Ya, pertanyaan pertama sekali lagi, appropriate of install capacity seperti apa, dan dari situ kita lihat yang paling optimum production dan injection layout-nya itu seperti apa, yang paling ekonomik berdasarkan conceptual model. Kemudian juga strategic decision yang harus kita buat adalah power conversion teknologinya juga harus seperti apa. Apakah kita mau ambil binary,
apakah kita akan flash system atau kita dual flash atau combined cycle dan sebagainya. Nah, itu adalah tentunya sahabat-sahabat yang familiar ya, tetapi kalau kita berada di dalamnya itu yang kita buat adalah keputusan-keputusan yang multi-million dollar decision, walaupun kalau sudah berjalan, nah itu flash system teknologinya kita tahu, oh itu apa namanya binary system kita tahu, tetapi untuk mencapai kepada operation dengan power plant yang dimaksud itu ada decision-decision yang sangat sangat dinamik, yang sangat tinggi pertimbangan ekonomi keekonomiannya. Jadi tadi size development-nya 60 MW berdasarkan volumetric assessment heat in place, dan itu kita mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, 80-90% kepercayaan yang tinggi. Berdasarkan itu kita decide, kita go ahead aja dengan 60 MW dulu, single flash, itu dulu sebagai langkah awal. Kemudian dari situ kita set apa optimum production injection layout-nya. Kita lihat konseptual model dari lapangan Muara Labu, kita lihat bahwa kebetulan lokasi-lokasi yang bertemperatur tinggi ini di atas adalah Google Map ya, 3D Google Map, yang di bawah adalah 3D conceptual model kita, temperature distribution. Kita bisa lihat di sini bahwa lokasi-lokasi di atas ini ternyata memiliki temperatur yang panas, kemudian lokasi-lokasi yang rendah ini memiliki temperatur yang relatif rendah dan merepresentasikan output dari sistem. Dengan itu ini sebetulnya mudah kita buat bahwa kita produksi saja semua dari yang di atas, kemudian kita injeksikan ke temperatur yang lebih rendah di bawah, sehingga kita tidak perlu pompa untuk grafit untuk menginjeksikan brine. Nah, ini mudah sebetulnya untuk Muara Labu, tetapi ini semua tetap berdasarkan dari konseptual model dari lapangan tersebut. Jadi dari resource ini kita putuskan bahwa production sumur akan kita fokuskan di sini, kemudian injection akan kita fokuskan di sini, dengan condensate injection kita putuskan di sumur eksplorasi B di sebelah barat, di luar reservoir boundary kita. Jadi itu strategi pertama kita adalah memutuskan lokasi production dan lokasi injeksi, dan berapa sumur production dan berapa sumur injeksi untuk 60 MW. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita lakukan dengan power plant teknologinya? Kemudian tadi kan dikatakan bahwa 60 MW kapasitas dengan jumlah extraction yang sama, kemudian karena kita memakai dual flush technology, itu kita bisa mengenerate tambahan 20 MW. Jadi brine atau yang dihasilkan itu kita main lagi heat-nya untuk menjadi tambahan power untuk di power plant untuk generate electricity. Ya tentunya melalui studi-studi, dan ini contoh analisa sebetulnya saya ambil dari Jacob's training, tapi intinya sama dan kebetulan juga sama entalpi di lapangan panas bumi Muara Labu itu sekitar 1200 sampai 1400. Jadi mirip-mirip, sehingga dengan dual flash ini kita bisa nambah kapasitas menjadi 80 MW dengan extraction fluid yang rate yang sama apabila kita generate 60 MW dengan single flash. Itu strategic question and a strategic decision yang kita buat pada waktu itu. Tentunya banyak diskusi-diskusi di situ, pertimbangan-pertimbangan ekonomik terutama yang diambil ketika kita memutuskan approach yang kita ambil tersebut.
Lantas kita masuk kepada development drilling. This is another important, karena kan kita commit, teknologinya juga kita akan lakukan seperti itu. Itu dasarnya adalah sumur eksplorasi. Nah, tapi kemudian kita akan membor beberapa sumur. Di mana sumur itu akan dibor, kita sudah tahu secara general di mana, tetapi target-targetnya kemana, sequence-nya seperti apa. Nah, itu ini adalah juga strategic question yang kita harus putuskan sama-sama. Nah, kita langsung masuk kepada drilling strategy. Sekali lagi, itu kembali kepada our understanding daripada conceptual model. Jadi kita pertama kita approach yang kita lakukan adalah kita make sure dulu kita understand conceptual model untuk menjadi guidance kita. Tentunya tidak 100% kita yakin dan pasti seperti itu, karena kan terlalu banyak sekali uncertainty, apalagi hanya berdasarkan lima sumur. Tapi at least across the organization kita membuat satu platform yang sama. Conceptual model ini menjadi patokan kita bagaimana kita mendevelop drilling strategy. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita mapping di mana kira-kira top of reservoir-nya atau feature-feature conceptual modelnya itu. Yang pertama adalah top reservoir-nya di mana kita lakukan mapping dengan sangat hati-hati. Kemudian kita mapping juga distribusi dari temperature 240. Ini dasarnya juga dari wellbore model, mungkin sahabat-sahabat itu NQ paham bahwa dengan wellbore model kita bisa memodelkan berapa kapasitas sumur dengan temperatur tertentu dan permeability tertentu. Jadi untuk kasus Muara Labu dengan liquid level tertentu dan permeability yang kita pahami, temperatur minimum untuk sumur itu komersial itu adalah 240. Dengan demikian kita map temperatur 240 itu sehingga kita tahu batasan-batasan kita di mana. Kemudian berdasarkan hasil pemboran eksplorasi kita juga tahu ada distribusi dari two-phase zone, ada steam cap, ada pre-existing steam cap. Kenapa ini penting? Karena pre-existing steam cap ini memberikan entalpi yang tinggi sehingga otomatis memberikan megawatt yang tinggi. Jadi kita perlu mapping juga karena itu sangat sangat membantu untuk mendapatkan megawatt. Kemudian the permeability juga kita harus mapping dari structure geology tentunya dan dari numerical model. Numerical model itu kita kan bisa memap permeability batuan dari model yang match dengan temperatur data. Jadi kita punya permeability distribution, kemudian kita coba kotak-kotakan. Jadi kita katakan ini by the way ini adalah cross section dari selatan ke utara. Tadi ingatkan ya bahwa daerah-daerah di selatan itu tinggi dan di daerah utara itu rendah dan temperaturnya juga rendah. Nah, ini kita coba mapkan permeability zone-nya ini, kita tahu bahwa di sebelah paling selatan itu ada temperatur yang sangat tinggi, tapi itu dugaan berdasarkan data geochemistry. Kemudian ada daerah-daerah di mana yang kita high temperatures and high permeable, itu menjadi target utama kita untuk development. Kemudian within this high temperature and permeable zone, kita tahu adanya kehadiran steam cap yang tadi bisa memberikan high enthalpy fluid dan high megawatt well. Kemudian adanya daerah-daerah dengan permeability yang sangat sempit ke utara dengan temperatur yang cukup rendah. Jadi pemahaman-pemahaman ini memframe kita. Jadi strategi kita bisa kita fokuskan, tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Memang banyak uncertainty, tetapi kita pahami uncertainty-nya, sehingga kita ambil resiko itu, sehingga kita fokuskan ke daerah-daerah yang harus kita menjadi target pemboran. Sekali lagi, ini adalah conceptual model-based drilling strategy. Dengan pemahaman tadi, kemudian kita buat strategi. Ternyata kita bilang, kita sepakat bahwa kita tidak hanya fokus mencari steam cap saja, kita juga harus membor dalam. Nah, itu kan perlu kesepakatan ya, dan itu yang kita lakukan. Jadi kita ngebor juga
deep and shallow. Kemudian dari apa namanya well design dan dari distribusi steam cap itu kita tahu sebesar apa separation atau namanya distance antara sumur satu dan sumur yang lain, dan kita tentukan bahwa untuk kalau kita membor di daerah steam cap kita harus memiliki distance yang tidak apa-apa untuk dapat distance 250. Kalau sampai 500 apa namanya, kalau sampai deep liquid maka kita harus lebih besar lagi distance antara feed zone, terutama ya targeted feed zone itu. Ya, dengan demikian karena kita terbatas pad-nya, jadi sumur-sumur kita itu high angle rata-rata 50 sampai 60. Dan ini adalah memerlukan pemahaman-pemahaman untuk mencapai kepada guideline untuk pemboran, program pemboran ini. Jadi pemahaman konseptual model kita harus cukup konsensus, harus cukup solid untuk membuat strategi ini. Kalau tidak bisa kacau di tengah jalan, itu repot. Kalau kita sering berubah di tengah jalan. Kemudian pemahaman kita tentang injection di utara, ya itu menjadi target kita untuk apa namanya untuk injection. Kemudian kita juga perhitungkan strategi kita, kalau kita membor, waktu itu kita memerlukan 13 sumur, kalau kita membor dengan satu rig, waktunya tidak cukup untuk mencapai target COD, jadi kita putusan kita pakai 2 rig. Dan berdasarkan assessment permeability dan apa yang kita dapat dari exploration, kita putuskan bahwa Big Hole adalah sumur yang paling tepat untuk pemboran development di Muara Labu. Big Hole dalam hal ini, the last cemented casing, production casingnya adalah 13.3/8. Selanjutnya ke bawahnya perforated liner. 10.3/4 dan 9.5/8. Jadi itu strategi kita. Kemudian juga ini approach sebetulnya lebih ke taktikal tetapi cukup strategik, artinya kita geoscience community kemudian berkumpul, kemudian ada teman-teman dari WestJet juga membantu dan dari NG membantu, kita duduk bareng kemudian kita coba ranking, terutama untuk pemboran sumur pertama ini penting sekali karena itu secara psikologis sangat berpengaruh. Kalau kita bagus di sumur pertama, otomatis akan memboost confident kita dan kita akan revisit lagi dan akan memboost conceptual model prediction kita. Jadi kita duduk bareng, kita coba list potensial-potensial rig, potensial-potensial target, kemudian kita coba assess berdasarkan risiko-risiko seperti apakah ini akan low enthalpy, apa high enthalpy, apakah ini akan acid fluid atau tidak, apakah ini akan ketemu deep fracture atau tidak, apakah target ini akan memberikan interferensi yang tinggi terhadap sumur sebelahnya dan sebagainya. Kemudian dari diskusi ini kita bikin portfolio list sumur dan kita ranking. Nah, dari ranking ini kemudian kita putuskan, semua memutuskan bersama-sama bahwa ini sumur kita yang pertama dan alhamdulillah kebetulan juga sumur yang salah satu yang terbesar di Muara Labu. Ya, kemudian setelah itu terus kita lakukan, kita revisit lagi, kita melakukan ranking lagi. Jadi itu strategi yang kita ambil di dalam development drilling-nya. Lalu pada saat drilling juga tentunya kita harus memiliki panduan, approach, pegangan dalam decision making. Karena kan ini berubah terus pada waktu drilling ini. Tiap hari ada perubahan, tiap hari ada yang surprise buat kita. Oh ternyata permeability-nya miss dan sebagainya. Dengan begitu kita harus memonitor itu setiap hari. Dan untuk itu kita memiliki approach tersendiri juga. Kita apa namanya setiap sumur kita treat sebagai project. Itu satu project dan itu di manage oleh multidisiplin team. Itu ada drilling engineer, ada geologist, ada reservoir engineer. Mereka biasanya berkumpul, kemudian mereka mendesain sumur itu, targetnya di mana. Kemudian mereka memonitor day to day apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan kalau misalnya ada surprise, exit strateginya seperti apa dan sebagainya itu dilakukan berdasarkan multi
disiplin atau multidisiplin approach. Jadi reservoir engineer punya input, geoscience punya input, geology, geochemist punya input, geophysics punya input, dan reservoir engineer sebagai pemilik sumur juga tentunya sangat penting inputnya. Jadi kemudian dari situ kita buat matrix, resimatrix, jadi role and responsibility matrix. Jadi siapa melakukan apa, decision-nya di, kalau kalau terkait dengan decision ini siapa yang responsible? Misalnya casing point. Kita harus sampai di casing point itu kan kita bilang di awal kita katakan casing point di 700, tetapi kita monitor day to day kadang-kadang kita harus membuat decision apakah kita harus set casing shallower atau set casing deeper. Nah, itu yang responsible siapa? Kita itu harus jelas. Di dalam case kita di Muara Labuh yang memutuskan itu harus geologis. Nah, kemudian kita geologis yang take lead dalam hal ini, yang lain mendukung. Nah, nanti begitu masuk misalnya pada waktu kita membor, ini kita mau stop drilling di sini atau mau terus? Nah, itu biasanya drill reservoir engineer dan drilling engineer yang memegang peranan penting. Jadi juga dalam hal planning kita yakinkan betul bahwa ada step-step yang atau quality control yang harus kita ambil. Pertama mereka preliminary planning-nya dilakukan 3 bulan sebelum eksekusi. Jauh-jauh hari kita buat itu. Kemudian di review, alhamdulillah kita punya tim Pierce, Westjack dan NG, kita duduk bareng. Kemudian detail planning-nya juga kita 1 bulan sebelum spud kita review, baru pada level eksekusi juga day to day yang tadi tim kita sebutnya well decision team itu memonitor dan membuat decision dengan based on situation. Ya inilah contoh-contoh bagaimana decision-decision dan key decision yang harus dibuat pada apa hal-hal tertentu pada waktu pemboran. Jadi komunikasi berjalan demikian demikian intensifnya karena semua orang harus terlibat dan semua orang harus membuat keputusan. Karena satu sumur ini kan 6 juta sampai 7 juta dolar kan keputusan yang besar, kalau tidak dapat apa-apa ya sayang sekali kan. Jadi begitu approach kita di dalam hal strategi dan eksekusi. Juga kita kita memiliki software ya, semua memiliki software. Kita kebetulan memakai software 3D software Leapfrog. Jadi kita punya geologis yang regularly updating temperatures dan geologic condition apa conceptual model. Jadi ini udah berubah nih, jadi kita rubah lagi. Nah, seterusnya sehingga memudahkan kita untuk mengambil decision. Ya, alhamdulillah dengan approach yang demikian, dengan strategi-strategi tadi yang kita terapkan dengan dua rig, itu kita mencapai dalam jangka waktu 1 tahun kita sudah sudah menyelesaikan semua dengan hasil yang memenuhi target, dan itu jauh selesai sebelum construction power plant selesai. Jadi kita selesai itu Juni 2018, sementara construction power plant baru selesai pada November, atau tadi saya katakan COD-nya itu, startup dari power plant-nya itu di November 2019. Jadi kita ada waktu 1 tahun untuk testing dan another things ya sebetulnya. Setara steam kita sudah dapatkan itu. Ini hasil dari program pemboran tersebut bahwa kita sudah mencapai steam target yang di steam yang ditargetkan itu melebihi dari yang di set oleh target yang di set oleh perusahaan dan oleh lenders dalam hal ini sebagai pemilik modal, salah satu pemilik modal. Ada hal-hal kejutan-kejutan yang kita dapat selama ini, yaitu salah satunya adalah ternyata sumur-sumur yang kita bor ke arah selatan barat itu memiliki temperatur yang sangat tinggi, itu 50 derajat lebih tinggi dari yang exploration sumur-sumur eksplorasi yang menjadi basis untuk desain power plant dan steam gathering system.
Artinya apa? Karena kalau dari sisi heat, dari sisi energi tentunya bagus. Kita dapat temperatur lebih tinggi, ya ada energi lebih tinggi. Tetapi masalah di geothermal itu kan adalah masalah silika juga ya. Karena otomatis semakin tinggi temperature, semakin tinggi silikanya. Dan kebetulan power plant design dan steam gathering system design di awal itu berdasarkan temperatures yang 240 derajat. Jadi di situ ada sedikit masalah, it's problem nice to have actually. Kita dapat energi lebih, tetapi kita harus fix steam gathering system kita. Oke, okay, injection no problem, kita melebihi target yang diinginkan. Ya ini adalah foto-foto bagaimana sumur ini. A2 ini sumur pertama yang kita bor. Tadi yang saya katakan kita berdasarkan portfolio ranking, diskusi dengan semua partners, dengan semua geoscience team yang ada di grup saya. Inilah sumur pertama 25-30 MW dan selanjutnya adalah sumur-sumur yang dibor selanjutnya juga memiliki mendapatkan kapasiti yang lumayan baik, rata-rata di atas 15 MW. Oke, tadi saya katakan bahwa we have a nice problem to have. Kita mendapatkan temperatur yang besar di Southwest and therefore high silica saturation yang tidak fit dengan original facility design yang dasarnya hanya 240 derajat. Jadi di situ kita harus merespon, ya kita duduk bareng lagi apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita sepakat bahwa untuk memisahkan saja. Untuk Southwest kita bikinkan steam gathering system. Sementara untuk yang sudah ada, yang di PDE kita lanjutkan dengan original design. Jadi kita bikin satu sistem baru untuk mengakomodir temperatur yang ada di Southwest ini yang dengan temperatur yang 50 derajat lebih tinggi. Karena otomatis silikanya lebih tinggi dan akan membuat silika scaling kalau kita paksakan dimasukkan ke desain yang 240 derajat Celsius. Kemudian kita juga melakukan early kayak semacam preliminary numerical model untuk kapasitas di A dan kita melihat bahwa yang di A ini karena steam cap ini kita khawatir pada waktu itu tidak cukup besar volumenya sehingga tidak mampu mensupport 80 MW development. Jadi kita fokus untuk selesaikan saja A as soon as possible, memenuhi COD target, kemudian juga sistem yang baru di Southwest ini kita kebut juga supaya pada waktu nanti A sudah kewalahan, yang di sebelah Southwest bisa langsung membantu dan selanjutnya bisa memproduksi sesuai target. Walaupun berdasarkan waktu saat ini kita pelajari ternyata A is better than expected. Jadi sejauh ini masih baik. Ini sistem dari yang tadi saya katakan, sistem dari ini yang A1, A2, A3, A4, H ini adalah sistem yang lama dengan 240 derajat. Kalau 240 derajat temperature ini, dan kemudian di sini kita lihat bahwa separator pressure-nya itu juga 9,1 bar karena itu menyesuaikan dengan temperatur reservoir. Alhamdulillah ini sumur banyak steamnya, jadi alhamdulillah bisa mensupport 80 MW. Dan untuk sumur-sumur di selatan barat, di selatan barat itu ya karena temperaturnya tinggi, kita set separasi pressure-nya juga tinggi untuk menghindari silika scaling. Nah, jadi di awal-awal di tahun pertama kita fokus mengenerate 80 MW, strategi kita seperti itu dari bed A sambil kita konstruksi fasilitas baru dari sumur Southwest. Begitu ini selesai, ini masuk. Dan sekarang dua-duanya sudah beroperasi. Dan alhamdulillah sekarang itu ternyata A lebih baik dari yang kita perkirakan. Dan masih bisa mensupport 80 MW sampai sejauh ini. Jadi, plant has been running
the capacity of 85 MW sejak November 2019 sampai saat ini lebih dari 1,5 tahun. So far so good. Kita belum melihat adanya indikasi dari sisi resource ya, fuelnya atau steamnya, so far belum ada indikasi pengurangan yang sangat signifikan. Jadi semuanya bisa, steamnya masih bisa mendukung pengembangan operasi 85 MW. Jadi itu tadi kita sampai di poin ini. Kita sejauh ini saya lihat bahwa kita sudah membuat decision yang menurut saya tepat, dan kita sudah sudah menanyakan decision question yang pas dan membuat decision, apa namanya, strategik yang pas untuk mengakomodir, untuk mengadres the strategic question tadi yang di poin ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memanage production dan injection ini untuk jangka waktu yang lama. Ini bukan sesuatu yang sudah umum, mungkin banyak yang tahu juga, tetapi bagaimanapun tetap kita harus memiliki pegangan atau guidance bagaimana kita memanage lapangan ini. Filosofi kita atau apa namanya, ya filosofi lah, strategi kita. Bagaimana memanage lapangan itu, kita harus melihat bahwa reservoir itu adalah kita sebagai steam machine, sebagai pabrik daripada steam. Bagaimanapun itu kan di atas memang semua sibuk mengkonstruk apa namanya power plant dan apa namanya, ya tentunya perlu, tetapi yang di bawah sebagai mesin penghasil steam itu juga kita harus pahami apa yang terjadi mesin kita ini yang terjadi di bawah, ya yang biasa terjadi kan adanya decline dari produksi itu kenapa, dan itu karena scaling, biasanya cooling, semua rekan-rekan paham tentunya, tetapi itu filosofinya adalah kita harus melihat dia sebagai sebuah pabrik steam, karena dengan begitu manajemen juga paham bahwa kita ada penghasil, ada mesin penghasil steam yang harus dirawat. Terkadang orang lupa bahwa wah, geothermal steam renewable, okay, done, okay, let's focus on power plant. It's not the case. Pengalaman saya tidak seperti itu, bahwa reservoir ini harus di-manage dengan baik, dan kita harus secara proaktif, secara jauh-jauh sebelumnya kita harus memprediksi apa yang akan terjadi. Disitulah justru sebetulnya kunci daripada geoscience team untuk bagaimana long term ini dilaksanakan. Juga filosofi seperti tubuh kita ini kan setiap 6 bulan kita medical check up ya. Kita tidak tahu yang di dalam ini seperti apa. Teknologi kedokteran masih lumayan lebih baik daripada teknologi geothermal, bisa scanning, bisa apa. Kalau di geothermal paling banter MT dan mikroseismik untuk scanningnya ya. Jadi jalan satu-satunya untuk memprediksi apa yang terjadi di dalam bumi sana, mesin kita itu ya kita harus monitor secara regularly. Kita harus monitor secara regularly, dan secara regularly juga kita update numerical model. Our understanding itu kita harus update terus dan harus didiagnose dengan benar sampel-sampel yang kita ambil dari sumur itu. Karena kalau diagnostiknya salah, ya kita bisa salah mengambil keputusan. Makanya semakin banyak, kalau saya pendekatan saya, semakin banyak tim, ada geochemistry, ada geofisik, ada geologi, ada reservoir engineer, di situ diagnostiknya semakin banyak ide, semakin banyak ide-ide, sehingga kita bisa melakukan diskusi yang intensif dan iteratif. Jadi begitu filosofi kita, itu strategi kita untuk bagaimana memanage lapangan ini. Ini sebetulnya approach yang saya ambil waktu pengalaman saya di Chevron. Sekali lagi, ini kayak conveyor belt di pabrik kita. Ini kan geoscience community ya teman-teman, ini adalah
penghasil steam. Jadi produk kita adalah steam. Karena tanpa steam itu ya power plant tidak jalan. Jadi bagaimana caranya supaya steam ini ada terus? Ya yang paling utama tadi sudah saya katakan bahwa kita harus proaktif memonitor, kemudian kita secara proaktif juga melakukan reservoir characterization. Kita harus revisit ini konseptual model kita udah benar belum? Kemudian dari situ kita bisa tahu uncertainty-nya apa saja, kita deal seberapa jauh uncertainty seperti apa. Kita tahu misalnya contohnya ada cool water influx itu kan selalu uncertainty dan itu yang paling berbahaya tentunya, tetapi dari data-data yang ada kita kumpulkan bahwa sejauh ini belum terlihat adanya indikasi cool water influx. Nah, itu seperti itu. Jadi, uncertainty itu kita pahami. Kemudian selain uncertainty tentunya juga opportunity. Kalau misalnya dalam 6 bulan ternyata performance sumur ini baik terus, wah ini ada opportunity nih, ada apa nih, recharge baru dari mana. Kalau sumur ini tiba-tiba entalpinya tambah mungkin karena liquid level turun, tiba-tiba banyaklah hal-hal yang harus kita pahami sehingga menjadi opportunity. Dan saya terus terang dalam hal ini kita semua sama tahu, bukan sebuah rahasia bahwa sekarang kita sudah mengidentifikasi ada opportunity untuk pengembangan di Muara Labuh. Hanya seberapa besar, dan ini masih dalam tahap negosiasi dengan PLN yang tidak bisa saya disclose. Tapi ada opportunity untuk pengembangan selanjutnya di lapangan panas bumi Muara Labuh. Ya, semua itu uncertainty dan opportunity itu juga kita diskusikan. Sekali lagi, kita punya punya partner, punya teman-teman dari WestJet dan dan StoreNG dari Prancis. Walaupun kita yang mendrive ya, and a driving seat, tapi mereka adalah kawan-kawan profesional yang memberikan input-input yang sangat profesional juga. Jadi saya kira begitu ya, barangkali bisa menjawab tor yang diberikan kepada saya atau bagaimana strategi kita, strategi suprim dalam pengembangan lapangan panas bumi Muara Labuh. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat sobat-sobat NK Academy siang ini. Demikian Pak Yunus dan sahabat-sahabat NQ. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novi. Saya menikmati presentasi Pak Novi ini luar biasa. Flowing-nya juga sangat teratur, step by step-nya dan sebagainya, sehingga bisa memberikan gambaran bagaimana menyiapkan 85 MW power plant yang komitmen terhadap PLN untuk dikembangkan di COD itu. Jadi ini luar biasa dari eksplorasi sampai pengembangan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Novi. Waktu masih ada, masih banyak. Sebelum nanti ke tanya jawab, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ini ada sahabat-sahabat NQ Academy yang setia hadir di dalam forum ini. Saya ingin menyapa beberapa nama ya. Ada yang dari government, ini ada Mas Ahmad Zarkasi, Mas Reza dari PSDM BP, ada Mbak Ayuta Ladiba dari P3 Tech ya, ini Kementerian SDM. Juga dari industri ya. Ini ada Pak Suwianto, ini senior guru saya ini, NQ Professional Associate, beliau sudah hadir. Juga Pak Tafib Dwi Koryanto ya, beliau terakhir di VP PGE ya, VP Subsurface. Juga ada senior saya juga Pak Uum Komarudin ya, dulu GM di Kamojang PGE. Lalu juga ada Mas Tony Abimanyu, ini SDI Logging, alumni S2 Geothermal UI juga. Ada... Oh, Pak Uum kenal baik saya, maaf saya teman. Oh, luar biasa ya. Iya. Maaf saya interrupt Pak Yunus. Enggak apa-apa. Ada Mas Wendy Aqua Warman ya, Pak Wendy, SDI Logging juga. Ada Mas Rizal Abiyudo, ini dari Medco ya,
sekarang lagi ngambil S2 juga di S2 Geothermal UI. Pak Lingkan Kristi, Inpex ya, ini dari Jepang nih. Mas Jeffy Iskandar dari Geodipa Energy, lagi S2 juga di Geothermal UI. Lalu juga ada beberapa akademisi yang hadir juga, Pak Novi. Ada Dr. Fajar Hendrasto ya, dari Trisakti University. Ada Ibu Win Lestari ini dari ITS nih, setia hadir dalam NQ webinar ya. Juga ada Mbak Nova Susanti dari Universitas Jambi, beliau alumni juga dari S2 Reservoir UI. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, selamat datang di NQ Academy webinar. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua, rekan-rekan sahabat NQ Academy ini bisa menguatkan hubungan kita ya, networking kita, bagaimana kita bisa peduli dan mau membangun Indonesia di bidang geothermal dengan cara yang rapi, saling sharing dan sebagainya, sehingga kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, insyaallah. Pak Novi, mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan dari audiens yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Yang pertama ini, pertanyaannya seperti apa sistem geothermal di Muara Labo? Ini cukup basic ya, tapi mungkin penting ya Pak Novi. Apakah satu sistem ataukah lebih? Ya. Kemudian apakah hubungan manifestasi yang muncul antara patah sembilan, hidung mancung, sapan lulong hingga ke utara lagi ini seperti apa hubungannya dengan sistem ini? Ya, mungkin itu dulu Pak Novi, nanti ada pertanyaan-pertanyaan sambungannya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang yang straight to the point, yang sebetulnya kita sedang dalami juga sekarang, Pak Yunus. Yeah. Jadi memang dari hasil pemboran kita tadi dapatkan bahwa sumur-sumur di sebelah barat, selatan barat itu memiliki temperatur yang lebih tinggi. Dan berdasarkan hasil daripada chemistry, kita lihat bahwa mereka juga memiliki, bagian itu juga memiliki chemistry yang berbeda, sedikit berbeda dengan apa yang ada di Fed A. Jadi saat ini saya atau kami tim dari Geoscience our current concept itu sebetulnya mereka adalah satu sistem, hanya memang ada kompartemen-kompartemen yang tidak saling terhubung dengan baik. Jadi antara Southwest dengan di Pad E itu sebetulnya asalnya satu, mungkin dari patah sembilan, tetapi di level atas, di level di, sampai kedalaman 3.000 atau 2.000 meter itu mereka tidak bertemu. Ada impermeable barrier, ada kompartemen yang memisahkan kedua sistem itu. Jadi gitu untuk sementara. Gitu kita. Pak Novi, mungkin Putin sambil memperlihatkan petanya barangkali. Karena mungkin sahabat NQ Academy nggak hafal ininya lokasi. Ya, sayang sekali saya tidak. Oke. Ada tadi di depan. Ini. Jadi ya. Oke. Mana tadi saya harus ke slide show ya. Slide show mana nih slide show-nya? Dari ini Pak, yang 60% sebelah kirinya dikit. Yang di bawah ada tulisan 60%, kirinya lagi. Oh iya. Ya. Nah, okay. Baik. Iya. Ya, benar. Jadi ini jadi di sini waktu kita mapping awal dari numerical model, di sini ada high temperature zone dan ternyata memang betul. Hanya saja antara high temperature zone ini ke, by the way, ini yang ini selatan ya, yang ke kanan utara, yang biru-biru ini utara. Jadi yeah, antara high temperature zone sama high temperature dan permeable zone ini ada semacam impermeable barrier di sini. Karena dari sisi chemistry dia berbeda. Jadi dari TDS-nya agak sedikit lebih dilute di sini dibanding dengan di sini.
Walaupun secara pressure dia masih ada connection, connected lah, within the same pressure gradient. Kalau pressure kan bolong sedikit, bocor sedikit, kan akan seimbang ya. Tapi kalau physics, kalau chemical, itu ya kita harus benar-benar terkoneksi supaya campurannya itu, chemistry-nya itu nyampur dan sama. Tapi kalau pressure cukup bocor sedikit aja akan membuat pressure balance, sama gitu. Jadi secara pressure, sistem ini sama, within the same pressure gradient. Tetapi secara chemistry yang di sebelah barat selatan ini, dia agak beda dengan yang di zona di tengah-tengah ini. Baik, gitu mungkin Pak Yunus. Ya, baik. Terima kasih Pak Novi. Mungkin menyambung sedikit Pak Novi, mohon maaf. Ada gambar, saya lupa ya, sebelum ini atau sesudah, yang dari hasil reservoir modeling. Tadi, sebelum ini ya kayaknya ya. Oh ini. Ini dia. Ya, iya. ini iya. Menarik. Iya, ya, betul. Jadi ini silakan. Ini pada waktu sebelum pemboran ya. Ini kan sebelum pemboran ini. Jadi temperatur model kita begini. Dan masih hold, masih enggak berubah. Hanya di sini perbedaannya adalah setelah di antara H dengan A ini, ini setelah pemboran deh, ini tapi sebetulnya ini dari sisi temperatur saja ya masih sama, tetapi antara H dan pad A ini ada semacam barrier di sini kalau menurut kesepakatan kita sejauh ini untuk menjelaskan perbedaan chemistry fluida di sini dan di sini, begitu. Ya, ada ke depan apakah ada kemungkinan pengembangan ke arah situ Pak, ke arah sebelah utara lagi? Ke utara sepertinya enggak. Ke utara. Ini ke mana ya? Ke arah kanan ini southwest, yang lebih panas. Kanan itu southwest, ya. Oh, southwest, sorry ya. Iya, ya, apakah ke situ pengembangannya? Iya, pengembangan kita ke situ memang. Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Pak Novi, ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, kita coba untuk ini elaborasi. Pertanyaan berikutnya, karakteristik dan distribusi permeabilitas pada grade Sumatera Fault ini, kalau dari pengalaman Pak Novi dan tim itu seperti apa ya Pak, in term of permeability ini? Iya. Iya. Untuk di Muara Labuh dalam hal ini, saya sejauh ini pemahaman saya bahwa untuk sumur-sumur di A tadi sampai ke D ini, tadi kan di awal saya katakan ada di mana ini tadi saya tunjukkan, yang saya katakan narrow nih ya. Nah, itu kalau antara A sampai sini, kalau saya sejauh ini kita meyakini bahwa itu dikontrol oleh fault, berasosiasi dengan Great Sumatra Fault. Jadi distribusi dari resource itu dikontrol oleh fault. Nah, kemudian yang areal ke southwest, yang selatan barat tadi, kita saat ini berpikir bahwa itu sebetulnya agak sedikit off dari Great Sumatra Fault. Jadi mungkin permeability-nya lebih ke distributed dan lebih volumetric ya dibanding dengan narrow fault control. Sejauh ini gitu pemahaman kita. Jadi yang ke A sampai ke utara itu lebih ke single fault atau within a narrow fault, tetapi ke southwest itu lebih ke volumetric between fault, mungkin agak lebar daerahnya. Itu sejauh ini kita paham. Nah, tapi semua berasosiasi dengan Great Sumatra Fault. Ya. Baik Pak, ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya nih Pak Novi. Bagaimanakah peran atau kesesuaian antara data-data surface pada tahap eksplorasi dengan hasil drilling? Jadi ya ini memang pertanyaan menarik ya. Sebelum ada drilling kan memang ya dasarnya adalah data-data geoscience ya. Ya terutama geology, geophysics itu. Nah, kemudian dari hasil itu seberapa jauh dikonfirm oleh drilling dan seberapa jauh tidak terkonfirm oleh drilling, Pak? Apakah mungkin bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih.
Secara umum drill hasil drilling itu tidak banyak berbeda secara general dengan numerik atau mana konseptual model yang kita bangun sebelum pemboran. Hal-hal yang kita pelajari berbeda adalah tadi itu temperatur yang di selatan barat ternyata jauh lebih tinggi dari prediksi kita. Dan yang baru kita pahami itu juga adalah ternyata kemistrinya berbeda. Jadi itu satu perbedaan yang kita lihat. Kemudian kalau distribusi dari steam cap itu masih sama, ini apa yang kita buat di sini ternyata ternyata betul. Ini kan sebelum pemboran ini dibangun ini. Dan setelah dibor ternyata betul adanya. Kemudian temperatur yang ke utara ini juga memang betul adanya. Nah, satu hal lagi mungkin batas daripada reservoir. Kita ke barat, barat ke timur ya. Ini mungkin kalau dilihat di peta ini. Nah, ini ya ini dia. Ini kita lihat bahwa ini low resistivity kemarin extend sampai ke sini. Saya ada peta yang lebih baik sebetulnya. Itu ternyata low resistivity di sini tidak berasosiasi dengan reservoir geothermal, tapi lebih kepada sedimentary basin within the graben fault basin. Jadi ada di sini ini sebetulnya B itu termasuk di ini peta lama ini. Jadi enggak jangan dipakai. Tapi intinya adalah bahwa low resistivity yang ada di sebelah timur itu yang tadinya merupakan target kita pikir adalah berasosiasi dengan panas bumi, ternyata dia berasosiasi dengan sedimentary basin within the fault graben. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan yang berkenaan dengan itu, success rate-nya itu sekitar berapa ya Pak? Ini terkait dengan strategi eksplorasi yang sudah diterapkan, success rate dari drilling. Ya, saya katakan alhamdulillah kalau untuk Muara Labu itu hampir 95% ya, hampir 100% yang gagal itu gagal yang satu ya. Jadi kalau yang Muara Labu, tapi memang ini ya, Muara Labu saya sendiri agak ini termulus yang pernah saya alami juga gitu ya. Agak on the other end of the spectrum. Jadi ya ini 95% rate-nya. Oke. Sangat tinggi ini. Sangat baik, tinggi, baik. Tapi ini juga enggak inilah. Ya, terlalu anomali lah kalau menurut saya. Baik Pak, terima kasih. Ini ada dari Pak Tafib Dwi Koryanto. Ini dari PGE, ex-PGE ya. Ya, saya kenal beliau. Ini saya bacakan aja tulisan beliau. Mas Novi, salam jumpa. Sorry mau confirm sedikit terkait kemungkinan rencana peningkatan install capacity lagi setelah dari 60 jadi 80. Apakah ada kemungkinan diimplementasikan binary atau teknologi lainnya dari brine yang ada? Itu Pak, dari beliau. Terima kasih Pak Tafib. Ya, terima kasih Pak Tafib. Memang saat ini kan sekarang yang tadi, yang 300 derajat Celcius itu, kalau kita flash di 14 bar itu temperatur yang kita injeksikan 195 derajat itu masih banyak sekali heat yang dikandung di situ. Itu. Jadi kedepannya memang itu untuk pengembangan unit berikutnya itu kita akan coba manfaatkan lagi heat itu, kita akan main lagi. Hanya kita sampai sejauh ini belum terpikirkan untuk memanfaatkan teknologi binary. Sejauh ini kita hanya akan memanfaatkan teknologi acid dosing. Jadi kita coba delay silika saturation index, silika
saturation-nya itu, sehingga kita bisa main lebih banyak lagi hit. Jadi dari 195 nanti kita akan flash mungkin sampai 140. Jadi kita punya 50 derajat Celsius yang kita bisa main hit-nya dengan silik, dengan pH control. Jadi belum sampai binary saat ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Davi. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Jeffrey dari PGE. Selamat siang, izin bertanya. Terkait rencana pemboran 13 sumur eksplorasi, apakah ada kebijakan terkait lanjut atau tidaknya pemboran andaikan hanya satu dari empat pemboran yang proven? Apakah tetap dijalankan pemboran sampai dengan 13 sumur atau tidak? Ini lesson learned mungkin, Pak. Iya. Silakan. That's a very good question. Ya, itu dia justru di situ kan tadi saya bilang bahwa kita kan membor 6 sumur. Hanya satu sumur yang proven, yang memflow, yang flow lah. Sebetulnya dua ya, satu enggak. Ya satu flow tapi enggak bagus, enggak terlalu bagus. Jadi tapi berdasarkan assessment volumetric heat itu kita bisa 60. Nah, itu kan di situlah decision ini benar enggak 60 gitu kan? Kita mau lanjut enggak gitu kan? Nah, di situ. Nah, kalau mau lanjut berapa? Kalau yang mau cari gampang kan bisa ya 30-40 MW karena hanya sumur satu sumur dengan kapasitas walaupun itu bagus juga sumur itu 15 MW-an gitu. Tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan ya tetap kita maju dengan 60 MW. Kemudian alhamdulillah dengan pemilihan power plant teknologi kita bisa nambah 20 MW. Jadi keekonomian dari proyek ini bertambah. Plus di akhir-akhir ternyata bisa dioptimum lagi, dioptimisasi lagi, itu bisa sampai 85 MW. Jadi sekarang ini 85 MW. Jadi ya alhamdulillah begitu. Jadi that's a good question, tapi itu tadi di putusan untuk maju 60 MW itu keputusan yang sangat berisiko. Ya, tim kita maju alhamdulillah ketemu. Iya, luar biasa ini. Iya. Jadi di situ kuncinya, Pak Yunus. Iya. Setelah eksplorasi itu kan di situ kuncinya karena ini kan paralel construction dan investasi itu komitmen kan sampai 5 sampai 6 triliun kan. Kalau ternyata ya, resource tidak dapat 60 atau 70 MW ya gimana mangkrak itu? Iya, luar biasa nih. Ada struggling, ada kecerdasan, ada keberanian. Ini luar biasa. Lesson learn-nya luar biasa. Oke, Pak Novi, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi mungkin, mohon maaf, slide-nya mungkin ditutup dulu barangkali ya, biar kita bisa... Saya stop sharing. Yes, please. Oke, baik. Ya. Nah, nanti kita bisa buka lagi. Baik. Ini ada pertanyaan ini dari Pak... Uum ini, terima kasih Pak Uum, selamat siang. Saya senang nih Pak Uum selalu apa mendampingi saya, mendampingi kita di sini, jadi semangat terus. Ini tulisan beliau, ini salam kangen Mas Novi. Saya setuju untuk mengedukasi bahwa energi geothermal renewable, tetapi reservoirnya bisa menjadi batas umur produksi. Salam. Dari Pak Uum. Itu Pak, monggo Pak. Ini komen, tapi komen ini dalam ini. Beli pengalamannya luar biasa. Iya, ini pertanyaan klasik ya Pak Uum. Salam kembali. Saya dulu sama Pak Uum. Ada potret saya berdua Pak Uum waktu conference di Bandung. Dulu kami aktif di API. Iya, itu pertanyaan klasik tentunya. Apa namanya? Apakah renewable atau tidak kan itu ya? Ya, pastikan dia sustainable. Ya, kalau kita ini kapasitas Muara Labuh katakanlah sekarang 80 MW, kalau kita develop 30 MW sudah pasti renewable. Ya, sustainable ya. Tergantung dari rate of extraction dan rate of terutama rate of extraction ya. Iya. Ya. Memang ada batas umur sih kalau kata saya setuju itu. Ya. Baik, makasih Pak Novi. Nah, ini masih menyambung dengan pertanyaan ini ada pertanyaan yang terkait ini dari Mas Wambra ini. Ini tadi Pak Novi menyebutkan ada filosofi yang sangat bagus ya
terkait dengan steam machine ya. Untuk bisa long term, renewable, bahkan sustainable, kan bagaimana menjaga steam machine-nya ini harus apa ya, dijaga betul, dimonitor ya, kemudian reinjeksinya pun juga harus bagus sehingga jadi heritage ya, nggak sekedar 30 tahun tapi mungkin 20 tahun ke depan dan seterusnya, sehingga mungkin bisa seperti Lardrello yang 100 tahun lebih itu masih berproduksi. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana strategi dalam menentukan sumur injeksi. Ini menarik ya, apakah sudah efektif ini? Ya, kalau nggak salah tadi yang dilakukan adalah di sebelah mana ya? Saya ini utara selatannya nih, di sebelah selatan ya reinjeksinya ya gitu ya. Apakah ini sudah efektif, Pak? Terima kasih. Ya, soal efektif atau tidak kan time will tell ya. Dan ya, betul ya. Yang kita lakukan, pendekatan yang kita lakukan adalah very much based on analog aja. Jadi pengalaman di lapangan-lapangan yang lain itu berapa distance antara production dan injection. Itu yang kita lakukan. Karena terlalu jauh juga berisiko, berbahaya, karena berarti keluar dari sistem geotermal itu sendiri. Kalau keluar dari sistem geotermal itu sendiri, berarti tidak ada permeability di situ, toh. Benar. Di situ yang harus dicari balance-nya. Kemudian, dan ini klasik juga, kalau injection ini orang sering lupa bahwa di geothermal management itu, injection itu sering menjadi problematik daripada production. Yeah. Karena waktu membor injeksi itu, umumnya kita mau membor injeksi di pinggir-pinggir daripada suatu sistem. Kalau pinggir-pinggir suatu sistem itu biasanya permeability sudah sangat berkurang. Sehingga sering kita membor injeksi itu miss. Kalau kita mau konservatif, kita mendekatkan kepada production, itu juga tidak baik karena akan merusak production. Jadi kembali lagi pemahaman konseptual model ditambah analog atau practical experience dari lapangan-lapangan sebelumnya, dan sejauh ini sudah beroperasi satu tahun setengah, kelihatannya masih oke. Masih belum ada tanda-tanda bahwa injection itu merusak production. Ya. Kalau program ini masih menyambung ya, program terkait microgravity survey dan sebagainya itu seperti apa, Pak, untuk memonitor reinjection? Yang microseismic itu biasa ya, microseismic untuk mengetahui kemana fluid flow-nya itu, kemana sebetulnya injection fluid-nya itu pergi, itu bisa juga kita lakukan, kita punya station di sana. Nah, kemudian ya rutin geochemistry kita sampel di sumur-sumur produksi dan sumur-sumur injeksi untuk mengetahui apakah ada koneksi langsung secara fisik maksud saya. Kemudian kita juga lakukan tracer test, kita baru saja melakukan tracer test di sumur injeksi untuk melihat apakah dia kembali ke sumur produksi dalam berapa waktunya kita tahu. Itu kita lakukan semua saat ini. Gravity juga kita lakukan untuk biasanya di sekitar sumur injeksi kan saturation daripada batuan akan meningkat karena banyak liquidnya ya, sementara di production kan saturation steamnya akan berkurang menjadi steam sehingga akan depleted. Yang di satu sisi dia akan mengembang, itu gravity, microgravity-nya di satu sisi akan depleted, kira-kira gitu. Itu kita lakukan juga. Oke. Baik, masih ada pertanyaan Pak Novi ya, ini waktunya masih ada. Ini dari Pak Tajul dari PGE, izin bertanya terkait high silica dari Southwest ya. Apakah ada treatment lain selain pemisahan steam gathering system? Terima kasih banyak Pak Novi ini. Oke, silakan. Ya, makasih. Ya, saat ini kita lagi sedang mengusahakan untuk memakai acid dosing ya, untuk mendelay sebetulnya. Kemarin itu salah satu strategi juga, begitu kita tahu
bahwa Southwest itu temperaturnya begitu, tapi kita tidak siap dengan memobilisasi acid dosing system. Jadi ya jalan satu-satunya silika, nggak ada cara lain, ya dipisahkan di separator pressure yang lebih besar. Jadi ke depannya kita akan pakai acid dosing, tetapi kemarin kita nggak punya pilihan but to install high separation pressure supaya mempercepat COD-nya buru-buru gitu, supaya cepat dapat dapat uang. Udah 9 tahun. Keluar terus. Iya. Baik Pak Novi. Ini waktunya masih ada nih. Barangkali dari sahabat NQ Academy ini ingin mengajukan pertanyaan, saya kira masih apa sampai 2.30. Ini ada komen, terima kasih Pak Novi dan Pak Yunus atas share-nya yang luar biasa, semoga menjadi ilmu manfaat dan barokah. Ini dari Pak Arif. Ada satu pertanyaan Pak, ini terkait dengan dulu di awal itu kan komitmennya 2x110 ya Pak ya. Ini kalau saya tidak salah ya. Lalu dengan pengembangan yang 85 MW itu, kemudian apa namanya sekarang sudah ada sum up dari data-data yang ada, dari understanding yang ada, apakah is it still possible to develop sampai 220 atau seperti apa nih Pak, pandangan Bapak terkait ini? Terima kasih. Ya kalau saya pribadi, we bisa close to 220 ya di Muara Labuh ini, kalau berdasarkan yang saya lihat sejauh ini. Hanya mungkin akses ke resource itu agak terbatas, karena kan sebagian besar resource itu berada di Taman Nasional, Pak Yunus. Jadi kita sulit untuk masuk ke Taman Nasional sejauh ini. Jadi kalau sisi potensi, misal kita bisa punya full access ke Taman Nasional, saya kira 220 bisa, itu ada chance. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang, saya kira kita nggak sampai sana. Karena terbatas karena accessibility-nya itu. Oke. Baik Pak Novi, saya kira waktu juga ya, tapi mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi audiens, sahabat NQ Academy, kalau ada pertanyaan langsung, boleh raise hand dan bisa ditanyakan sekarang, kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, saya mohon Pak Novi mungkin ada closing statement related to this discussion today. Silakan Pak Novi monggo sebagai closing statement. Ya, saya kira terima kasih ini kita bisa sharing seperti ini. Tentunya baik sekali ya, karena kan Indonesia punya potensi yang sangat banyak. Dan saya berkali-kali bilang juga sama teman-teman saya, mereka tahu semua itu, walaupun saya, apapun perusahaannya, bagaimanapun harus ada orang yang memanage resource di Indonesia itu. Ya orangnya akan sama, si pemilik perusahaan akan beda-beda, tetapi orangnya akan sama aja itu. Kita tetap butuh resource itu, butuh orang untuk memanage itu. Yang saya kira forum sebenarnya saya dukung sepenuhnya. Oke, baik Pak Novi, terima kasih luar biasa. Dari hal-hal yang filosofis, hal yang strategik tadi sudah disampaikan, termasuk juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknikal, ini juga sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Novi. Ini karena memang pengalaman tidak bohong, luar biasa dari Pak Novi, alhamdulillah. Mudah-mudahan diskusi siang hari ini yang diselenggarakan oleh NQ Academy bisa memberikan manfaat yang banyak pada kita semua. Yang hadir semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat. Ini yang terakhir, ini ada catatan dari Mas Budi Abid ini, dari Kodipa. Terima kasih Pak Novi, Pak Yunus atas sharing yang bermanfaat sebagai lesson learned pengembangan lapangan lain di Indonesia. Apresiasi dari beliau. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Novi atas sharingnya. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat NQ Academy yang hadir. Saya lihat ini ada sekitar 159 yang hadir. Ini luar biasa ini dari
NDI Academy webinar ini. Dulu yang pertama kita mengundang Profesor Hochstein, Pak Novi, guru kita ya. Alhamdulillah. Beliau sangat sangat gembira ya waktu ada pembukaan NDI Academy webinar ini. Sekarang dilanjutkan oleh murid-murid beliau diantaranya Pak Novi. Sekali lagi terima kasih Pak Novi atas waktunya, atas sharingnya, atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak kepada Bapak dan ini juga untuk kontribusi pengembangan geotermal di Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh audiens, sahabat NDI Academy semuanya yang sudah hadir. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang di bulan berikutnya. Nanti kita akan kabari lagi pada semuanya. Oh ya, sebelum berpisah, ada kenang-kenangan kecil ini dari Enki. Sebenarnya saya harus hilangkan ininya supaya kelihatan. Nah, ini Pak Novi, maaf ini sekedar untuk kenang-kenangan bahwa kita sudah pernah diskusi di NDI Academy. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun kecil. Terima kasih. Amin. Saya terima. Baik, Pak Novi dan sahabat NDI Academy semuanya, kita harus akhiri. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga keselamatan di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur insya Allah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.